Saya pesulit rezeki. Angkat. Nani nu beriman amiak selapu malam siang. Sadar tam sa pesulit rezeki Allah. Sangat tu rezeki Allah. Lamum tebing kepen si semamam selupuluh ribu kah banyak bang. Awas. Barak ke bapa. Baru ni paling semangat. Allah. Saya pesulit rezeki Allah. Ben kepen 5 ribu lemak. Mun bucung bacuk, bucung colat celemik. Ngerumun sili je. Dia meman beriman. Nane tama bulan puasa ni kim darak kena daripada puasa untuk man saling kewa. Nane wah tama raja pendah ngut kerisak hubungan jok Allah, kerisak hubungan kece manusia. Ada solah suci tama bulan suci Ramadan. Nane mau mapang semata nega mas. Misal. Nega mas ya mapang talum luas tu. Lah mau mahendeng maaf elendeng mas mapang talum luas. Masya Allah. Apa gemak sembahyang? Wah, menguang. Arah sekek merendengan terkilip si angin. Allahu Akbar. GR Lombok NTB. Jangan lupa like and subscribe. Dani kados, tak boleh rawa hadir. Ini kiai pengulu, sesepuh, tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, jamaah laki bini, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sandekman merarik maupun sandekman bersunat. Rahimani wa iyyakum Allahu taala jami'an. Amin ya rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limbe dalam kesempatan malam semakin andi ke tiang plugum sami masih tican sehat. Masih tican kesempatan. Masih tican iman Islam tauhid makrifat. Sehingga alhamdulillah pelunggum sami tiang dapat menghadiri majelis pengajian, majelis salawat, majelis istighfar dalam rangka kita bertakarrub, bertaabbud, mendekatkan diri kita dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teridaan terahmati sida-sida Allah. Amin. Ya rabbal. Ia jari bakal, ia jari sangu, ia jari perumbuk catatan amal ibadah tiang pelunggum sami di hadapan Allah. Amin. Allahumma. Amin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan karamah, dengan keistimewaan, dengan kemuliaan salawat, salam, tiang pelunggum sami mencapai kepada ma'rifatullah. Mau terahmat Allah, mau pulih bedaid bepanggih becunduk kecedesida Allah dalam keadaan dirahmati dan diridhoi. Amin. Dan mudah-mudahan dican syafaat lemak di jelu kiamat. Amin. Ya Rabban. Sengak sai-sai mele bedaid kece Allah Ta'ala. Sai-sai mele kayun mau rahmat desida Allah. Dia harus melalui pintunya. Siapa pintunya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun dikman buka lawa jadi temanmu bedai. Maka tiang pelunggum sami harus menyambung. Harus tersambung pekayunan ati angen tiang pelunggum sami niki. Bagaimana cara kita menyambung? Tentu dengan memperbanyak membaca salawat. Irupa sunnah-sunnah Nabi sampai akhir hayat tiang pelunggum sami. Insyaallah lamun wah nyambung pekayunan atin tetipat desida Nabi, tiang pelunggum sami yang tican ati selamat. Amin ya rabban. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Au kama qala. Pamangka nayarju
Uslatun hasanatun liman kana yarjullah. Sai-sai mele bedait berkembali bertemu dengan Allah, mau rahmat Allah, maka dia harus mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, tebas selawat nggih? Siap. Arak jom hapi? Arak. Edak jom hapi? Sanjau hapi coba sugula, endeng hapi yang ketiang ampure. Sajau hapi tunas, penyalak senter, angkat jok atas. Sajau hapi. Sak bedui HP lagu di nini nyale dak senter teteh jok laut. Badek kejasa bajang-bajang ya doang lu nak tahu jauh. Lupa tinggi. Ah pira saruan arak sira. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salawat salam selapuk jari murah, selapuk jari berkah, selapuk jari sholat, selapuk jari bagus, selapuk selamat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemadik center kejulu bareh bih chance. Edak dan nil penonya debaran de madek kan balen sa kedua. Hadirin sani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam semangkinan niki. Tiang pelunggom sami mau tengiring hadir. Mau te masih tijan sehat. Masih tijan tenaga. Balung baun tengiring hadir barak niki. Lui dengan melet barak pelunggom samitian niki Bapak Ibu. Penuh dengan melet ya. Lui dengan melet marak entan tiang pelunggom sami malam semangkinan niki. Papuk balok tembik keletik toker goner bije jari bayi anak tenuk melet doa. Sawaharak dibawa Jepun. Tenuk melet doa. Napi unin tu dalam kubur bekuih nyurak. Rabbir ji'uni. Nenek kaji. Petulak kegamak maeh. Erupang kegamak maeh. Sendak doang ya Allah. Ya kalau beramal soleh. Bisa dikua gawe nu bisa gawe. Bisa wak ngadik-ngadik itu lebih sikang gawe. Aku lalu hadir waktu majelis salawat.
Darus Siddiqin wah dek ngadek-ngadek. Si melet. Nabi tanta jawab si Allah Taala kalla. Dendek engkah jah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Unine doang di raos se doa. Omong kosong. Basa-basi. Ndek tetu manik Allah. Laik ni kena sairup mbelain. Dengan berselawat arak sak suguluat belung arak. Allah. Membelain laik dengan nyika berselawat. Nyika dengan sambut bulan Rajab. Dengan nyika hormati muliakan bulan Rajab. Membelain laik. Munani melem tulak, melem irup. Omong kosong. Nuk melet. Ketua miki selapuk makin sadir nikit. Tuh, murinu. Pak, sehat. Lamun menintang. Lamun menintang ya. Denarak silik te bapak. Menintang. Darak silik te makin. Lamun menuntan bahaya nu. Lamun menuntan bahaya masih. Lamun menuntan bahaya. Lamun lima jak golput. Angkat iya doan tengkadu dan ibu ngeh. Dakak jak kena telu lagu menikin tah. Musim-musim makin angkat tiang letong tepakatung si Bawaslu surat tegurah. Padahal saya bukan siapa, kapasitas saya apa, bahkan saya bukan PNS, bukan pegawai. Lagu nggih temati doa. Ibu, ya. Aku berketua. Bapak. Sedih kata bapak. Arak bilang gobok, bilang dusun, bilang desa. Bahkan maut temungkin cerita lek papu balok tembik keletik selapu. Dengan sawah mati-mati niki arak tulak malik. Arak. Eda. Maka mungkin mumpung temasi tican kesehatan, kesempatan irup peluik bekal, peluik sangun. Ia menghadap kepada yang maha mulia. Alhamdulillah di bulan yang mulia. Ile acara sak mulia. Ile pengajian sak mulia. Ile pembahasan yang mulia. Dan inilah insyaAllah ia jadi bekal tiang peluang sami menghadap kepada Allah yang maha mulia. Mudah-mudahan terida sida-sida Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Baru wah pedas. Tebin tetema menyambut datangnya bulan Rajab. Namun sebelum tiang sampaikan tentang fadilah solawat dan istighfar, ad barang-barang tunas ampun jog desida Allah ibu nggih. Sengah din ini intun rahmat lamut dek mantampuni dosa. Coba cek makin lamut tamu masjid. Allahumma ftahli. Allahu rabbi ghafirli zunubi. Allahumma ftahli abwa barah mati. Pertama samut tunas ampunan. Di ini terbuka pintu rahmat lamun dedik mantampuni do. Coba li dalam duduk antara dua sujud. Doanya apa? Nabi unin doan duduk antara dua sujud. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarak. Oh, iya unin duduk antara dua sujud. Iya. Hah? Oh hebat. Duduk antara dua sujud at-tahiyat. Oh nurutan. Lamun salah aja nurut. Ini tengok jo kanan milih doa. Mun salah kah turut sakan nak ye tu. Rabbi ghafir. Apa juluk muntunas tu?
Apa juluk memendeng duduk antara dua sujud? Yang kita minta adalah ampunan. Baru warhamni. Karena pernah terjadi sama sahabat. Maraniken tan sahabat kumpul. Nabi basa Nabi. Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang masih putus silaturahimnya? Yang hadir ini adakah? Ada ya Rasul. Den baniku jawab Nabi kena denara. Ada ya Rasul. Sambe. Tia. Kalau begitu, balik. Oleh sambung silaturahim ambun tulah. Kebek. Karena lamun masih dek mantampuni dosa dek mantun rahmat. Paham ibu? Hati dek ngampun juluk jog desida Allah. Okay? Siap? Siap? Masya Allah, siap. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ratapan dan penyesalan, tinggallah ratapan dan penyesalan. Untuk kita sambut bulan yang mulia ini, kita bertaubat kepada syarat tobat besan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Pertama, ada yang nyesel. Ya? Nyesel tiba. Tad sawah bocong dia semama. Nyesel. Barahendek maaf lagi. Kapung semama mbak. Mana-mana sangkah kapung, sirup, semama. Kakak ada kepeng, ada gimana. Masya Allah. Nyesal. Saat kedua, beretekat dende ulang. Beretekat dende ulang. Insya Allah. Yang pelengkum sami, awal kita sambut bulan yang mulia ini, bulan Rajab ini, adalah kita bertaubat minta ampun kepada Allah.
mudah-mudahan tampunin dosa salah terselaput tenggih. Amin ya Rabban. 63 tahun usia Nabi. Yang lanjutkan pengajian beliau baru surah Al-Anfal ayat 33. 60 tahun usia Nabi. Waktu arak le Mekah maupun arak le Madinah, Dek Nuah pernah terjadi azab, musibah, gempa bumi, banjir, tsunami dan semacamnya. Tidak pernah terjadi selama 63 tahun. Kembik karena manik Allah wa anta fihim. Selama narak Nabi dimanapun itu, di antara mereka ada Nabi, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah diturunkan musibah, abalak, napiaran niki, banjir, tsunami, gempa bumi. Lagu mangkinkan Nabi oh dinara, oh ninggal. Maka dengan memperbanyak membaca kasratus salati ala nabiyil muhtar. Ia cara tak tolak balak bapak. Ia cara tak tolak napiaran niki, penyakit, musibah, gempa dan semacamnya. Bahkan untuk kita doakan negara kita Indonesia, karena makin sudah zaman politik. Ada yang damai pak, ada yang bagus, ada yang tentram, ada yang salah, ada yang terjadi sandi temelik. Maka alhamdulillah dusun gubuk gempang tiang pelukum sami sintung timur ini istiqomah membaca salat, insyaallah anda pejawab segala ruwet musibah bala penyakit. Amin. Makanya kok bisa dulu ketika masih corona, dinda corona jadah senu. Ya piak selawat, ya kumpul selawat telarang. Di situ ada tentu pertimbangan guru-guru kita, pertimbangan para ulama. Ndek ja tahu kumpul pribadi dan berselawat. Ya. Rabasan beliau selama ada kata di dalam diri kita ucapan Muhammad, berselawat kepada Nabi, insyaallah pak ataman wah, bersyukur-syukur, berterima kasih. Sengak desa gobok gempeng kita istiqomah membaca salawat. Sekedua, wahum yastaghfirun. Ndek nantun azab, ndek nantun musibah, ndek nantun gempa bumi, tsunami, banjir, apapun namanya itu tidak akan turun selama masih ada le dusun, le gobok, le gempa, dengan sagenem baca is istighfar. Mbe jaran istighfar ustaz. Astagfirullah. Istighfar sambe bembe daun kayu nusila. Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Sila. Ndem ngapal belo lalu. Takontean bau masih. Astagfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astagfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahal azim lil mu'minin. Untuk diri, untuk kita muslimin muslimah. Ndek ngapal belo lalu. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahal azim. Ndek ngapal belo lalu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ndem ngapal belo lalu. Astaghfir, astaghfir. Eda iya, astaghfir eda. Enggak nentah astaghfirullah. Aneh wahamun astaghfirullah ndem tahu je aneh mati-mati wah. Tahu nadua sehat kantong sehat alhamdulillah
mun tekeduan kanton rejah ragu-ragu berjawab alhamdulillah. Iman ja sakit-sakit alhamdulillah. Enggak mun kuat kena alhamdulillah terubuk tepak. Arba'atu asya'a. Ara empat perkara. La tatrokha. Dendek adik. Dendek lupa. Tuna hayatika. Elik dalam kehidupan. Elik irup tiang pelungum sami. Salah satunya adalah. La tatruk. La tatruk il istighfar. La tatruk il istighfar. Watuhramu. Watuhramu. Dendek lupa baca istighfar. Sengak say-say lupa baca istighfar. Akan ditutup pintu ampunan baginya. La tatruk. La tatruk al istighfar. Watuhramu. Say-say lupa ele istighfar. Yang tertutupang pintu ampunan. Sekedua. La tatruk. La tatrukid du'a'ah. Dendek lupa berdoa. Say-say lupa berdoa. Say-say demele berdoa. Watuh ramul istijabah. Allah akan menutup pintu takabulang. Lamun tabat berdoa je dek mata kabulang. Kalau nak ingat jamaah sebagian tu baleng kalau gua bapa. Tu baleng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Prak kulin sujadah nulik terus. Atelu empat milu berdoa. Ngonek lalu lasing, pira lalu ke ngonek nak 5 menit. Tu balik lagu tu balik munjulu Jumat tu balik. Lui abot berdoa. Padahal saya lupa berdoa. Watuh ramul istijabah. Antar tutupang sida-sida Allah pintu tekabulan. Saya lupa istighfar. Yang tertutupang si Allah Ta'ala pintu tau. Pintu ampu. Ampunan. Maka perbanyak istighfar. Insya Allah lamun wah tetap dengan baca istighfar. Aman tiap pelunggum sami. Bahkan negara kita. Makin yaman ikan perang pak. Ini kan perang. Nah itu adin di arak musibah, balak, gempa bumi, tsunami, apapun namanya. Bahkan hati yang dendam, hati yang sakit, hati yang marah. Perbanyak membaca solawat istighfar. Insya Allah kita akan dijaga aman, tentram, bahagia. Amin. Ya Rabban. Sampai pengendikan ulama bapak. Lamun dengan soleh niki. Lamun dengan pacu niki, lamun dengan milik ampunan Allah. Wabil asharihum yastaghfirun manik Allah Ta'ala. Pasti tuis lik waktu sahurnu untuk istighfar. Pasti turas lik waktu sahur. Ashar. Sah. Sah itu bahasa Arabnya. Berarti ashar itu jamak. Mbe teparanaran waktu sahur. Antara pajar kazib dengan pajar sadiq. Itu namanya waktu sahur. Lamun dengan soleh pak. Lamun dengan pacu, dengan milih selamat, milih ampunan Allah. Pastin turus. Bahkan besen ulama. Paling abdol amalan. Paling bagus amalan. Sendikman subuh niki adalah istighfar kepada Allah. Wah itu isi bu. Ha? Jam pirem tuis. Ha? Wallahum masa. Masya Allah. Tiang ibu hadus minikmatillah. Tiang kadang-kadang bangun jam 4 pak. Tiang bangun jam 4. Kadang-kadang abot ke tahajud. Abot ke tahajud. Maka apa yang saya amalkan? Saya duduk di tempat, saya duduk di atas kasur itu, saya baca istighfar sampai ngeban subuh. No. Paling utama, paling mulia amalan sedekman subuh, waktu sedekman subuh itu adalah istighfar. Angka mungkabut sembahyang tahajud tiang karena lelah dan sesuatu hal.
Maka saya baca istighfar, saya sibukkan diri di atas tempat saya tidur itu. Bunda taruh sudu. Bunda harus suci. Baca istighfar. Nah. Apalagi kita mau sembahyang tahajud, selesai tahajud mau istighfar. Masya Allah. Saya enggak kembik lek sebelum subuh nu ibu. Masya Allah si mulia itu. Waktu yang paling mulia, waktu yang paling hebat itu adalah sendikman subuh, Pak. Makanya Nabi lahir sendikman subuh. Telu nin pengumuman di atas langit, telu. Pengumuman niki ndek selapu dengan tengah. Sila. Mau mendengar nin pengumuman le malaikat sendikman subuh nu? Mau mendengar? Noka. Dia nyamuk dengah nih, Bu. Nabi unin pengumuman niki. Bekuih langit dari atas langit malaikat. Hal min mustaghfirin. Aghfir lahu. Jamaah Sentum. Sentum Timur. Basen malaikat. Sakna jamaah Sentum Timur nu jadi yang anu. Tois, tois, ulin malaikat. Sai mele ampunan Allah, sai mele tampuni dosa si Allah Taala. Tois, mai. Pasti mat tampuni dosa. Iunin pengumuman sa pertama. Mau mendengah ni, Bu? Nah, ni jamu mendengah kan? Lalu le marugi. Baik pengumuman saya tu ibu gawe. Papan pengumuman Pak Kadus dia kebaca-baca tempat tu. Suruh baik beras, suruh baik telok. Edak pun senjuluk ni tau dia apa Pak? Dakan apa nas jelo, dakan hujan nyat, lebuk. Lamun nak terpanggil PKH aja paling julun Pak. Lamun malaikat berempuh jeda dengan bilin tengah. Hal min mustaghfirin aghfir lahu. Sai mele ampunan Allah, sai mele bersih dosa, sai mele tampuni. Tois, pasti nek tampuni dosa. Angkat mondek mau sembahyang tahajud misal berat, sakit, kurang sehat. Demem tois niki jam 4 niki istighfar kepada Allah, sibukkan diri dengan sambil sabaru no astagfirullah 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 asabarak mau satak lagu enggak jari penyakit a ngo ngorok lasing papa satu suruh tedem ya tuan meleng. Papa satu suruh melegi itu entedap. Apa gembalikan? Wah wayo tetedem, tetedem ibu. Ini wayan tetedem masih tipi bin buyu. Penasaran, orang film seru. Bin paksa diri, akhir ngandut kelemak bapak. Sumbuh dentai. Gara-gara niki amalan niki arak tembus jari wali Pak. Wali jari den tau baca kita den wah baca kita peluwe. Lagu gara-gara niki tembus jari wali. Nabi poro setiap sendikman subuh 30 menit antara waktu 30 menit waktu sahur antara pajar kazib kaca pajar sadik tuis ni pun api bahasa dan menah tuis assalamualaikum assalamualaikum sembahyang tahajud musa istighfar ibu ndek gena astagfirullahalazim assalamualaikum assalamualaikum nganjeng buka jendela balen tia 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 muni han apa guna kena tia. Dengan astagfirullahalazim unin tobat ni dengan pun ni ajak buka jendela. Tiang.
diam. Malam kedua Malik hingga sembahyang tahajud, tulis buka jendela, diam. Malam ketelun buka jendela, diam. Mode kedua si Seninan, apa be petiang kakak? Apa gun bilang malam membuka jendela, betiang-tiang baik. Kuwi wah kalau ngaji itu majelis salawat Darus Siddiqin le sintu. Mutabarak kunin pengumuman malaikat di langit. Muta unta sampean si malaikat sedek man subuh. Sai-sai mele ampunan Allah pada tuis mai yang tampuni dosa yang pok buka jendela ketiang. No. Hal min mubtala fa'u'abi sa'i mele sa'i nyika budaya ujian sa'i nyika budaya masalah sa'i nyika budaya penyusah sempit edak jalan keluar buntu tolan tuis sunin malaikat yang tebing jalan keluar si Allah Ta'ala ya pun ni buka jendela tiang. Pengumuman saketelu Nabi unin malaikat hal min muhtajin aqabilhu sai budaya hajat budaya kemelek sida kelaik melaik nanin telu tahun demi ni budaya anak tuis hun nina doang anak ke masolas melaik manak mama tuis kepeng susah tuis nunas kena Allah Ta'ala jahat berdoa pak ini apa teka bulang si Allah Ta'ala di mahindi ini kenjulun batur doang tong kena diri susah kadang-kadang ibu kita diuji oleh Allah. Iman niki kan tidak cukup ibu dengan sekedar kita berkoar-koar saya orang beriman dan cukup pak maka perlu diuji qad aflahal mu'minun surah al-mu'min beruntung sungguh pasti lil mutlak qad aflaha fi'il madi lamun qad ditahqiq bertemu dengan fi'il madi itu maknanya pasti dan sungguh ndek nandik burung kena. Lamun qad ditahqiq bertemu dengan fi'il mudhari maka maknanya kadang-kadang. Kadang-kadang terkabulan, kadang-kadang ndek, kadang-kadang beruntung, kadang-kadang ndek. Lagu lamun qad aflaha litahqiq bertemu dengan fi'il madi unin dengan tahu. Itu pasti, Pak. Sai dengan sa pasti, dengan sa beri beruntung dengan sa beri beriman talham pola gunden cukup si sekedar runi tetes si Allah Ta'ala tujik si Allah Ta'ala kadang-kadang nikam satu jik niki penyusah napiaran niki sempit din tenang terus tebing temusibah ujian sak berat kati mungkin Allah sedang rindu kepadamu untuk bangun malam minta ampun kepadanya ya cara tekangan ibu saya enggak antar sebut nenek itu sini papat susah tetundik munah tutup beratan baru kena seperlah Allah sedang rindu kita ingin datang pak ud'uni astajib lakum ngendeng ketipa aku mohon ketipa aku lagu apa pada tebing berdua kabot-abot Assalamualaikum. Poprak. Warr oleh. Hei, gamak kajum ke sombong nenek bilih nunas ke nenek. Bilui lalu amalan jaga. Lamun tak buat berdua, dia mak teka pulang apa? Teka pulang dia mah ini. Saya budaya penyusah, tulis. Saya budaya hajat, tulis.
am tekabula yang tebing jalan keluar. Gara-gara niki sabaru niki tembus jadi wali bang. Orang menjadi wali aulia Allah itu. Makanya syukur alhamdulillah malam semangkinan niki. Sahadir mangkin niki selapu pelunggum sami tiang. Ia pasen ulama, ia pengendikan ulama, ia uni nas-nas agama. Nabi pasen mbembe tok majalisul khair, mbembe tok perkumpulan sasolah, mbembe tok dengan kumpul solah, kumpul bagus, kumpul bahas agama Allah, kumpul bahas firman Allah, kumpul bahas agama desida Allah, kemuliaan Nabi, kemuliaan solawat, kemuliaan Allah. Pastin hadir wali afdal. Wali afdal, aulia-aulia Allah pastin hadir. Nah lamunah bagus tiap pelunggum sami. Wali-wali aulia Allah niki mumparan tangkat jari wali, jari kekasih Allah, tangkat derajat jari orang yang mulia di hadapan Allah. Seperti Imam Ghazali contohnya. Imam Ghazali ini pak, beliau-beliau niki diangkat menjadi wali karena hatinya bersih, karena hatinya selalu berzikir kepada Allah. La tatruk zikrullah wa tuhramu zikrullah ilaka. Sai-sai lupa ingat Allah, sai lupa zikir jak Allah, sai-sai demele ingat Allah, pasti ni yang terlupa sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurukum. Pira kali ente ingat nenek sejelo semalam? Ha? 5 kali. Enggak niku. Enggak. 5 kali. Berarti lamun sak 5 kali dah wajib doa lo gawe mun sunat rawatib jan gawe. Panggel deh. Panggel. Panggel. Panggel ye. Lamun panggel jek betelasur pian. Be jantan meres. Betelusur, ngone-ngone sa betelusur nyelepek malik. Ngone-ngone sa nyelepek mbait galang goleng butinduk. Lamun lupa zikir, Allah yang lupa jok kita. Saya lupa nenek, Allah yang lupa jok ni. Ini hal yang harus ada dalam hidup kita, Pak. Dan dia lupa baca istighfar, adik tampuni dosa. Dia lupa zikir, adik tetap ingat jok Allah. Dia lupa berdoa, adik terkabulah. Dan dia lupa syukur, la tatruki syukra. Engkau lupa syukur, wa tuhramu azziyadah. Saya lupa syukur, saya lupa alhamdulillah. Saya dia milih ucap alhamdulillah. Baik syukur secara lisan maupun syukur secara hakikat keseluruhan. Wa tuhramu ziyadah. Allah akan menutup pintu terubuk nikmat. Mereka milih kenal alhamdulillah. Angka yang bagai ketua, sehat kantong mibu. Dakan dia sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini goyo ya tak yo ustaz tu sakit ini. Apa terkenal alhamdulillah je ulin nak terumbuk wah ye yeruan doang kan. 5000 je sin kantong mi. Ye wah 5000 sampai sebulan. Kembek dek mele kenal alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih lah ibu. Sendek man subuh mara atur dewek sabaru amalan yang paling mulia adalah istighfar. Istighfar. Siap ibu? Ayo wah mau ilmu ini boleh. Mudah-mudahan barokah ilmu tengge. Apa kenan barokah? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang pun tajah doa si Nabi, ya Allah, pelihara kaji. Adik sak kaji niki, adik sak mau ilmu sak bermanfaat, berkah. Mbe kenan ilmu bermanfaat berkah. Mun gawe nek sekedar sugul kentok kanan tambah kentok kiri lolos. Oh yen. Yeah. Oh yen. Yeah. Ning nganggo-nganggo tu masjid majelis. Nggih. Lagu tetap tuis jam 6 kelem. Biar den berkah. Den ber lamun ilmu berkah tegawe, Pak. Bertambah kan ziyadatul khair dalam dirinya perbaikan. Itu namanya berkah. Tuis lawan gih gue, mau coba antan seto. Atau ndek jam baca istighfar, buka jendela, ndek buka sembahyang tahajud tiap. Apa kamu kena tiap putua? Unin tu dekat Balim terus. Bilang malam kena kamu kena tiap. Angka iya nak unin anakku stas betul.
andai mah ini tembus jadi wali. Maka dekatkan diri kepada Allah. Hati ini dijaga, Pak. Hati ini dijaga. Maudhi'u nazarul haq, yang dipandang oleh Allah adalah ha bersih. Ia pun tangkat jadi wali dengan layak ni. Ndak napa salui lalu kita pun baca, Pak. Ndak napa sa perunjuk-runjuk lalu kita pan. Ndak salui lalu lain lalu ngaji, lagu enggak lu jaga bersih aten, dekat dengan Allah. Maka bagaimana caranya? Kita sambung kepada para ulama. Ya genara tot nuntut, arak tot ngaji, arak tot merendang. Langak-langak munah sampai pipa-pipa niki. Munah bagus pipa niki dari sumber mata air. Dakan ja kocet-kocet pipa bapak lagu solah air sang elek. Sampai kena kocet mah kau ndang ngilang nomor ini. Harus bagus dulu pipa-pipa ini, Pak. Dari gurunya kan kalau Syekh Hasan Mahsad itu ulama besar itu 25. Kalau dia kayak Asad Samsul Arifin Jawa Situbondo itu 24. Maka itu harus nyambung niki selapun, harus bagus pipa niki. Beta para naran pipa. Ulama jalur nasab, nasab, nasab ilmi. Terus nyambung, Pak. Makanya kita harus muliakan ulama. Harus hormat jok ulama. Ini ulama lu raus. Ningkeun ngaji begibah pur raus ulama. Pret. Apa mau ngaji baik pret dunia. Harus nyambung pipa ini supaya sampai kepada sumber mata air. Maka lamunah solah pipen, baik yang belik pipen, yang kodek pipen, lagu airnya murni, ngalir, pasti sampai jok kolam, Pak. Bekenan kolam, hati. Hati ini lebih luas daripada samudra Atlantik. Hati ini lebih luas daripada samudra Pasai. Iya, kenan kolam. Lamun haiin solah, pipen solah, nyambung solah, daraton bocor, aik sa ngelek. Yan kode, yan belik, selang langan ngelek. Lagu aik murni, sampai nyok kolam, Pak. Paham? Maka harus kita sambung. Sambung. Lamun hati yang nyambung, zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Insya Allah, hati yang tersuci, hati yang terbersih. Salah satu cara kita membersihkan hati basen ulama tasawuf adalah perbanyak membaca solawat. Karena substansi solawat itu, nilai solawat itu adalah untuk mensucikan hati. Banyak sudah mencapai makrifat, Bapak. Luwe dengan wah sampai makrifat gara-gara solawat. Dendek remehan solawat sini. Apalagi istighfar balik. Masya Allah. Malazi mal istighfar sai-sai lu entan baca istighfar ya ja'alahu, Allah akan menjadikan min kulli dhikin makhraja, dari segala kesempitan, kesulitan, susah sak, maka Allah akan berikan solusi, Pak. Maka bangun jam sebelum subuh, bangun, Pak. Minta ampun, Bu. Istighfar ge lawan suruh semamak duduk. Maka mari kita terisak iman, terisak iman tuji si Allah Ta'ala. Belum cukup sekedar aku ni dengan beriman, aku ni dengan beriman. Bermetan tuji. 6 tanda dengan beriman. Lah mudina bau sikap sampai yang selaku tanda dengan beriman. Salah satunya kita diuji dengan napiaran niki khusyuk di dalam salat. Masya Allah, saran keberat naran khusyuk niki nggih. Baru Allahu Akbar. Rabok nani kemahal ya Allah. Ya gendek ini sugih. Lamun emele sugih lancar rezeki, berkah erop, berkah selapuk. Kerisa be sembayang nenek. Selawat, istighfar, sembah. Cara tepati nenek sembah. Cara cinta Nabi salat. Nu sembayang-bayang teman-teman lah Singapura ini sugih. Ya pun susah dan purung.
Masya Allah. Wakwa. Apa gemas sembahyang? Wah, nengok. Arah sekek merendengan tekilip si angin. Allahu Akbar. Ya Allah, tekilip si angin itu sembahyang apa? Hei, Allahu Akbar. Sembahyang kedua masih main-main. Ya ampun, dengan salat itu menghadap Allah, Pak. Menghadap berarti apa? Satu hadapan awak. Pun teparan aran sembahyang syariat. Namun awak kedua sembahyang sembah ragara. Di sembahyang syariat awak kedua menghadap Allah kiblat. Lamun aten tengelining. Lagu lamun aten menghadap Allah sembahyang tarekat. Lamun sampai ruhnya wan tejok Allah menghadap Allah, ya pun sembahyang hakikat. Ya kena sembahyang. Apa kena sembahyang? Menghadirkan Allah dalam diri. Saya menghadirkan sembahyang. Hah? Saya menghadirkan ikam sembahyang. Hah? Allah. Serius deh. Kepeng apa? Hah? Oh berarti ini teman, tebaran ada sembahyang. Masih menghadap. Sembahyang itu dihadirkan dalam dirinya. Piranta, waiku jenuh sengke ustaz, no beratiku. Aku dikeman tahu, dia masih dikeman tahu, Pak. Berbicara, telu. Paling ini telu, ya jarak keman baca tendengah. Ya jarak pendapat ulama, saat telu masih, Pak. Ini wajah tu wajah. Paling ngendek tutup fokus. Jah ngauk-ngauk julut tu. Jah dege-dege. Jah ngaku-ngaku. Pamsa kena ini wajah tu wajah ya lilladzi fataras sama. Itu fokus julut, Pak. Sakeduan, papa kena iya kana budua iya. Engkah ngauk-ngauk julut tu ibu. Ye. Sakatelun. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyi wa rahmatullahi. Noah tak mengat nenek cukup wah tak busuk noh. Masyaallah arak kemen baca tenengah. Sabaru eto jadi man julu. Anu berat sembayang ibu nggih. Nah iya cara tetes iman. Lamun noh bagus husyuk tersembayang beruntung, Pak. Dan ini jari senang, aku beriman, enggak jari, ndak julu. Padahal nomor emas, yang pun jari emas. Dan ini jari emas terus murni marantan kalau ngemti. Dan ini terus jari emas marantan kriun ngemti. Berembi julu, arak proses. Tebau ke dasar gunung, masih bercampur tanah, tedulang. Dan benar tedulang, tetunu. Lamun dek tak de emas murni lebur jari aku kau. Apa cukup deman tertoto julu, temper julu, tepu model julu. Ya pun jari emas murni. Begitu juga tiang pelukum sami. Ketika mengaku diri beriman, Allah uji. Beriman tibo, beriman. Saya bent rezeki, Allah. Saya bent sakit, Allah. Saya bent sehat. Allah. Saya pengen hujan. Saya petelang hujan. Kenapa gemerumun? Saya pengen panas. Allah. Nunu beriman doa, Pak. Saya pesulit rezeki. Angka nani nu beriman amiak selapu malam siang. Sadar tam sa pesulit rezeki Allah, sangat tur rezeki Allah. Lamum tebing kepen si semamam 10.000 kah bayinya bang. Awas. Barak ke bapak. Baru ni paling semangat. Allah. Saya pesulit rezeki. Allah. Ben kepe 5.000 lah mak. Mun bucung bacu, bucung colat celemi. Ngerumun sini je. Dia meman beriman. Hun. Terima ni bungi. Tebin 1.000 alhamdulillah.
Tebin 50,000 alham. Tebin 100,000 alham. Tebin 5,000 alham. Tebin 2,000 inna. Inna lillah. Terima kasih lah. Supaya kita selamat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak istighfar. Itulah amalan malam ini, itulah amalan akhir zaman. Lebih-lebih kita mau menyambut bulan Rajab, bulan Allah. Bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Sa'ban itu bulan Nabi, bulan Ramadan bulan kita semua. Karena makin ieu ton tumpah tuling kasih sayang rahmat. Bangun sebelum subuh jam 4 ukuran atau mun bau jam 3 sore salat. Tuis istighfar. Kalau ada sempat salat tahajud, kalau malas salat tahajud paling tidak istighfar sampai waktu subuh. Siap? Siap? Insya Allah. Mudah-mudahan barokah ilmu dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iya wahai tahsila malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat barokah. Sila kita buka marak session baru mikir pertanyaan. Mungkin sudah ditulis sama beliau pertanyaannya. Ini hamba Ustaz, ini pertanyaan dari hamba Allah. Jadi pertanyaan Niki terkait dengan perilaku sehari-hari warga masyarakat Segirang, baik pelalang, Segirang Kamis pelalang, Segirang Agung pelalang, baik pelalang Bangket, pelalang Kebun, pelalang Bali. Bagaimana nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih bisa diterima dan bagaimana sanksi atau azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Cuk benar Segirang membaik pelalang Niki. Niki pertanyaan dari Allah, okay. Mohon untuk dijelaskan kepada Dani yang mengharap dilakukan. Siap, tiang paham bertanya. Iya doang, memang jadi masalah. Saling gacok, saling mati, saling galah. Ya sin, becat putus silaturahim juga sebab itu. Tian tidak banyak menjawab. Yang kejawab pentuan sih bahasa Nabi. Hadis riwayat kesampaian isi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pelalang ataupun pelipih, usuk lambah, ketika terjadi bait hak milik orang sejengkak atau lebih, berapapun itu, seberas tinduk. Ini hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah beliau sampaikan, sai-sai bait tanah dengan yang bukan hak dirinya sejengkak doa, bahkan seberas tinduk. Seberas tinduk wajib nak tepek kalung lejeluk si kiamat pitu rampih bumi. Wajib pitu rampih bumi. Yang poros-poros lejeluk kiamat. Bau Makassar. Kasa mbe jantan baik tanah dengan lain tan seneng tan demen tan molah tanan iya tanah tadok harus mkasa sangat mau mkasa lain baik tanah dengan kaling saela asu goleda aran nyala lamunela asu gul nyala hara badukum keberit. Dendek niat sejengkak, seberas tendok. Hati-hati pak. Ini konsekuensi azab dengan sabai tanah. Sekedua, lamun dengan wah marak ni terjadi model, pastin putus silaturahim. Pastin pun
pasti saling iur. Lamunah putus silaturahiman, dakae sujud nungkek sembahyang tahajud bilang malam berjamaah bilang jeluh, tertolak sidi-sidi Allah. Kembe masih narak kacet putus silatur. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Rugi imtimam jajari tuan guru Kiai Chen. Rugi imtimam jajari DPR gubernur bupati camat. Rugi imtimam jajari kados. Rugi imtimam jajari petani. Rugi imtimam jajari guru. Rugi imtimam jajari pengusaha. Semua orang rugi. Aina masuki pun bembe tawa, bembe tawa rugi. Malaysia tak merugi, Lombok tak merugi, madrasah tak merugi, kantor tak merugi, hotel tak merugi. Illa kecuali saya dengan sandi rugi ini. Hubungan kecerdasan Allah horizontal maupun vertikal. Hubungan jok Allah solah, hubungan kencing manusia so. Gara-gara tanah sejengkak, bahkan gara-gara pelanan di bekewa 10 tahun 10 lebaran darah kena puasa bos. Berembeatan tenani sariani te tebait si tak baik. Sariani te tebait si tak mba baik. Apa mau sejengkak ibu? Arak ya tewuk tu? Mau tak bersuh? Ini tak sugih? Ya, gara-gara amal ibadah tidak kena. Gara-gara si raos tu bapak. Angkalamu ni pada pihak pelepe, pihak pembatas, pihak osok. Kanu harap tertejap si pemerintah. Nu apa rasa tertala tanahan lu? Pa. Oh iya jejam nolak Nepal siap. Wah resmi. Ya pun kahiran talak talak napi-napi lek pelala. Nun. Lawan ni sing tanduk pelala ngakan alat ketujur siak ji pelala aku ni. Mau pelalang siak lemak ketujur siak tepe siak. Tewok din aku nalat, tewok din aku nalat. Tewok din aku nalat. Saya naon amlai. Edak. Maka perlu sama halnya dengan surat jual beli mungkin terjadi pak. Luwe dengan begugat, bahkan tanah masjid tergugat. Aman bu wakaf lah. Mau edak surat wakaf, edak surat jual beli, edak bukti. Anak kan saya irup mungkin tergugat tanah masjid. Apalagi yang masih terjual, edak surat jual beli, edak saksi. Bau dan terbaik. Aku hati-hati. Walaupun secara lisan dengan toak telai, udah ada akad secara lisan. Walaupun tidak ada secara tertulis, lagu watu saksi yang sida-sida Allah. Aku jual tanah kelai. Lagu di mana ada surat-surat cara lai. Oh, makin nam gugat, makin nam baik. Dendeknya sehektar, sejengkap. Wajib untuk pekalung, jelu kiamat. Pitu rampiku. Lamun pihak pelepe, pihak usuk berminta. Andai mak petai kusuk, andai mak petinggi pelipi, pelipi apa usuk ini? Usuk, usuk-usuk, tak sembahyang jamaah. Marem bentek sujadah jo kusuk, dia basen tuan guru, basen ustad, surut sembahyang di atas usuk. Maka lain terbaik tanak niki dendek, baik tanak dengan. Tanak diri terpetai pak. Ini kiri kanan, linambah. Kiri kanan linambah siri galu setambah. Nu berat searan tanah iya, nu berat. Ndi tapi sugih gara-gara sejengkak. Alamun desa adu ribut-ribut. Empuh pemerintah suruh nukur. Selesai. Saya ambani dolan palsen. Wahiruan tercorong kan arah ala teniki. Logo cara layak doa, iya kan penting surat jual beli nu adik tendek lu lupa.
Lamun tah lupa mun darak saksi ieu tak kejaria. Ya pun ite masih pentun perlu tebedue su surat apa? Surat peringatan. Nah, pi jari peringatan Al-Qur'an. Ya pun disebut Yasin. Alif lam mim, alif lam ra. Allahu a'lamu bi muradih. Allah doang tahun maksud. Allah doang tahun makna. Lamun secara ilmu tasawuf, lamun basen ulama Imam Ibnu Abbas, ulama tafsir terkemuka, basen Nabi basen. Yasinu maknanya ya insan. Ya kenan. Lamun alif lam mim Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Ya basen ulama tafsir. Lamun Yasin, napi kenan? Ya insan, manusia. Kemben, manusia pelupa. Ya pun jari manu. Berbentang tadi dia lupa. Yasin wal Qur'an nil hakim. Tebing te surat. Adik dia lupa. Nah iya kaya surat jual beli tanah sabaru. Adik dia lupa, adik dia rebut. Piaan surat jual beli. Tak jadi masalah ni muri. Itu nani ada dia lupa unin janji kaca Allah. Wa aufu bil ahdi innal ahda nakana mas'ula. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Wa tak berjanji le desida Allah. Wa tak pada bersumpah jok desida Allah. Ada dia lupa unin sumpah janji. Tulak jok Al-Quran. Ya pun Quran ini sebagai contoh marak curat jual beli habaru. Saya jari saksin. Innaka laminal mursalin. Tutusan Nabi. Iya ya teturut. Iya ya tercontoh. Ada seselamat. Iya jari saksin. Marak sabaru. Dan surat berdua surat jual beli. Lagu yang tak saksinan. Bau nendek kalah. Kalah. Harus ada saksi. Saksi yang kuat. Maka saksi kita adalah Al-Quran. Surat kita adalah Al-Quran. Supaya kita tidak lupa kepada janji-janji kita. Apa yang pernah kita interaksi kepada Allah. Di alam ruh, alam nyawa maupun alam rahim. Maka kita diutuskan Al-Quran. Dikirimkan Al-Quran. Dan yang menjadi saksi adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lamun arak kejadian maranike. Arwan tat pada saling tunas ride. Sendi iman pada mati. Karena paling penyesalan dengan sak mati. Marak teman salaik. Terakhir niki. Penyesalan dengan sak mati adalah. Yaro nafsahu husuman kasira. Dengan sak masih arak kacen bemasa. Salah di bawah dunia. Entah masalah tanah. Entah masalah kepeng. Entah masalah mentua ipar. Entah masalah masyarakat. Entah masalah tetangga. Di beman sempat tinding maaf. Bumaten. Nyurak bekuih itu dalam kubur. Miri tulak malik. Pukul sekedar tinding maaf. Honey. Honey. Pukul sendek. Man patuh-patuh ya jaruan. Menyala am laut. Beli mak nyurak beku itu lemak edak temak kena sayi mai. Am nyesal. Gumum. Gumum itu maknanya edak temak kena mai. Edak sangat tamak nyesal. Bagi dengan sak masyarakat kajian bema. Nani mau pebeliin duren, pebeliin manggis, pebeliin gula, pebeliin kupic. Berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara rezeki geduren iki musangking. Arak beli kini ke baru ada nara jari sangon pelungguh mengkaca keluarga ni ke kupi yang dah niki mau jauh angan baru utang mudah-mudahan naneta mau bulan puasa niki darak kena daripada puasa untuk masaling kewah aneh wah tamu raja pendah mut kerisak hubungan jok Allah kerisak hubungan kece manusia ada solah suci tamu bulan suci Ramadan aneh mau mapang semata nega mas misal nega mas ya mapang talum luas tu. Lama mahendeng maaf, elendeng mas maafam. Talu loas dia masih epi uruan. Usun jok desida al. Lepas gitu. Lagu molak mau pada gelut. Kedek mahendeng maaf lah sih. Pada game sim doa. Ha? Angka munah di milih je wah. Urusan ni ke cenenek wah. Itu lepas tu lah. Lama ada mem tertuntut kena herat. Apa gemlek si dia patuh kaca ya berbaik. Ya Allah, sudah saya minta maaf tapi dia tidak memaafkan saya. Benarkah itu didatangkan saksi para malaikat? Oh tertuntut, oh kamu menurut ladar. Apa gemlek milih maafang batur. Al-afus sadakatun. Saya maafang batur. Sedekah. Maaf apa gih? Tiang endah maafang kengih? Sambil lalu gih?
Mudah-mudahan ada manfaat barokah kurang lebihnya. Lamun arah tutur bahasa ini karena adat edar menyampaikan sekurang cocok kurang baik, salah khilaf fakir ilmu, nggih ampun maaf. Matur tabiasih. Hadanallahu wa iyyaka jami'in. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.